persoalan. Peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi, di zaman Imam Mahdi, Imam Mahdi memerangi seluruh dunia dan seluruh dunia akan memeranginya, yang akan terjadi dalam waktu yang pendek, tidak lebih daripada beberapa tahun sahaja. Imam Mahdi akan memerangi dan semua kemenangan berada di pihak Imam Mahdi. Pertama, peperangan kaum Muslim semenanjung Arab yang hengkar. Kedua, kaum Syiah. Ketiga, kaum Rom, Bani Israq, Amerika dan Eropah. Keempat, sekular Turki. Kelima, Yahudi. Keenam, Rom. Ketujuh, kaum Komunis, bangsa Haus dan Kirman, China, Rusia dan Jepun. Soalan saya, Ustaz, di manakah senjata-senjata canggih, Ustaz? Senjata biologi, senjata kimia milik Amerika, China, Rusia, NATO. Sebab dalam peperangan ni hanya menggunakan kuda, pedang dan panah saja. Jumlah korban peperangan tersebut meneteskan darah yang akan membuatkan kuda-kuda berenang di atasnya darah tersebut. Soalan saya, mana putih senjata canggih ini, Ustaz? Dia banyak teori dia, sebab benda tu wajib kita imani. Cuma macam mana boleh jadi macam tu? Kalaulah dulu kita kata, kalau saya kata sebelum 2 tahun lepas, besok kita ni semayang jarak-jarak tau, mana-mana semua pakai mask, mesti kita gelak kan? Mana boleh, takkan berlaku macam tu, Ustaz. Tengok berlaku. Benda yang dulu kita ingat macam pelik, tak ada nak berlaku, dia berlaku ni. Boleh? Ada cara Allah buat. Antara teori yang kata kenapa jadi macam tu ialah, ni saya dengar ceramah Ustaz Zulkifli, menarik juga pandangan-pandangan dia tu. Dia kata antara teori yang disebut, yang mana ada kata apa, boleh diterima akan, harus pelanggaran meteor. Itu semua saintis semua mengakui benda tu. Adanya perjalanan meteor yang terkeluar pada orbit itu melanggar bumi. Bila dia langgar tu, dia membebaskan magnetic field yang dia akan jam dengan segala-galanya, benda-benda yang menggunakan pesawat, menggunakan elektronikal ni, habis semua. Jam semua. Jadi bila benda tu jam, kilang dah tak boleh nak function. Senjata semua habis. Kenderaan habis. Bumi ni ada elektromagnet yang tak boleh nak lama-lama nak keluar dari situ, keadaan tu. Ini kalau kata teori, ni teori ya. Tak ada hadis ni teori. Ketika tu manusia nak macam mana ni? Ni nak hidup terus. Apa yang Nabi cakap ni akan terjadi. Kalau dah tak semua dah jam, pakai kuda balik. Kereta dah tak ada, apa semua dah tak ada nak jam. Ni yang logik lah, kata logik akal. Ketika itu kembali pada menggunakan pedang, menggunakan kuda, harus benda tu. Sebab kalau betul jadi macam yang kita sebut ni, dia akan jadi satu peristiwa yang seluruh dunia akan terlibat. Baru benda ni boleh kita terima di akal kita. Pelanggaran meteor tu, bila pelanggaran meteor tu, sebahagian bumi dah tenggelam dah. Glasier akan naik. Jadi apa yang kita lalui ni adalah rentetan peristiwa yang menjurus ke situ. Sampai tahap semua jam dah tak ada dah. Itu jam koda dah. Koda, panah, semua keluar balik. Lepas tu ada rahsia Nabi SAW tu suruh kita belajar naik kuda, belajar berenang, belajar memanah. Jangan kita hina. Apa orang sekarang dah pakai F-16 lah, kau nak memanah buat apa? Ada rahsia yang Nabi tahu yang kita tak tahu. Sebab kita tak boleh jangka apa nak berlaku. Jangan main dengan sunnah Nabi ni. Kadang-kadang tak terbayang akal kita ni. Nabi cakap dulu sampai kepada akhir zaman tu. Kerana ilmu Nabi ni ilmu laduni, ilmu daripada Allah. Bukan belajar macam buku ni. Terus direct pada Nabi, diperlihat pada Nabi SAW tu peristiwa daripada mula sampai akhir zaman. Umat dia apa nak jadi, umat dia berapa orang ni, apa nak jadi kat umat dia ni, terus sampai Mahdi. Kalau Imam Rasulullah boleh cerita sampai Mahdi,
Habis antara Mahdi dengan dengan dia tu, dia tak ada cerita. Dia tak tahu. Kalau Allah pun dia bagi tahu dia peristiwa yang berlaku pada Imam Mahdi akan datang ni, habis tanda-tanda ni, logik di akal kita harus ya, bagi dia Nabi SAW dia tahu. Kerana tahunya Nabi itu bukan dengan pembacaan, bukan dengan teori. Tahunya Nabi itu dengan wahyu. Tahunya Nabi itu dengan wahyu. Tahunya Nabi itu dengan perkhabaran daripada ghaib, daripada Jibril AS. Bukan kajian. Wajib kita imani. Yakin. Ha, jadi, kalau tuan tanya tadi, macam mana ni NATO semua? Kalau dah kena meteor besar tu, bumi dah berlubang, dah habis semua jam. Macam mana? Ini yang Tuhan bagi. Baru virus je. Kecil je. Berubah bumi. Berubah norma-norma kehidupan hari-harian kita ni. Agak-agak kalau dah meteor kena tu, berubah tak? Ha? Muka kita pun dah berubah je. Gelap bumi ni situ. Gelap. Terus tak nampak. Ataupun satu tu, adakah masuk dukhan itu dengan adanya meteor tu? Satu. Sebab dia akan lama tu dekat dalam dalam ni, bumi ni gelap. Bila dia hentam tu, naik penuh bumi ni. Dunia, bumi dan keadaan gelap. Tu satu teori lagi. Asap tu, dukhan tu, adakah dia daripada itu? Satu teori. Tapi semua ni teori lah. Nak percaya boleh, tak percaya boleh, tak apa. Teori. Tapi bagi saya, segi bahasan akal, benda tu logik dan harus berlaku. Wallahualam. Ada soalan? Tapi yang penting apa yang penting? Yang pentingnya iman. Kok meteor meletup pun kalau iman tak ready, macam tu je. Tak ada ubah pun. Ha? Meteor dah langgar ni. Golap-golap dah, maksiat jalan juga. Internet jalan. Internet pun dah jam. Ha, tu jam. Ha. Mana kau bangga-bangga internet tu? G5 lah, apalah. Habis semua. Sikit tu bagi pun dah jam dah. Wallahualam.